Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya ingin memasak pare putih kacang tausi. Langkah pertama, ujung dan pangkal pare kita potong, dibuang. Kemudian kita belah menjadi dua bagian. Isi pare kita buang, kerok menggunakan sendok. Potong pare serong kanan kiri. Kemudian pare kita cuci bersih. Dan di sini ada pare sudah dicuci bersih, ada bumbunya kacang tausi, jahe, bawang putih, kecap asin, saus tiram, garam, dan gula pasir. Panaskan minyak sayur. Kita goreng terlebih dahulu jahe, bawang putih. Kita goreng sampai harum. Masukkan pare dan diaduk-aduk, dioseng. Lalu kita masukkan kacang tausi. Kita aduk lagi sebentar. Tambahkan kecap asin, saus tiram. Diaduk-aduk. Tambahkan air sampai merendam parenya dan garam, gula pasir. Kita aduk-aduk sebentar. Pare kita masak sampai empuk kurang lebih selama 20 menit dengan api kecil ya teman-teman. Kalau sudah matang, ini hasilnya seperti ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat mencoba.